Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala Allah taala wa natakum minkum ummatun yad'una ilal khair وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Ali Imran ayat yang ke-104. Ayat ini jamaah sekalian memberikan pesan kepada kita, yaitu hendaklah ada di antara kalian, yaitu di kalangan kaum muslimin, ummah, yaitu umat. Nah, umat ini ya kenapa dinamakan sebagai umat ya, ini kalau menurut Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Jamil Bayan, yang dimaksud dengan umat itu adalah jamaah yada'una an-nasa inal khair. Maksud dari umat ini adalah satu jamaah, satu sekelompok atau segolongan yang menyeru manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Ittiba'ul Qur'an wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajakannya itu adalah dalam kerangka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, juga kepada keluarganya. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wenhauna 'anil munkar. Jadi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini adalah makna dari umat, yaitu segolongan kaum muslimin yang dia itu adalah pertama yad'una inal khair, yaitu mengajak kepada kebaikan. Nah, pertanyaannya adalah apa itu al-khair? Al-khair menurut Al-Baghawi artinya adalah al-Islam. Maka kalau disebutkan yada'una inal khair, maknanya adalah yada'una inal Islam, yaitu mengajak kepada al-Islam ya. Atau kalau kita lihat di dalam syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka yang dimaksud dengan al-khair ya, di antaranya adalah wa da'wah ilal khair hiya bayanul khair linnas, yaitu yang namanya menyeru kepada atau berdakwah kepada kebaikan, maknanya adalah memberikan penjelasan tentang kebaikan kepada manusia ya. Jadi maksudnya adalah memberikan bayan, memberikan penjelasan ya. Penjelasan tentang apa? Tentang kebaikan. Kebaikan itu apa? Kalau kembali kepada tafsir Al-Baghawi tadi, yaitu al-Islam. Maka kalau disebutkan wa takum minkum ummah yada'una ilal khair, maka hendaklah ada di antara kalian segolongan kaum muslimin yang dia itu memberikan penjelasan kepada manusia tentang berbagai macam kebaikan. Kebaikannya apa? Yaitu al-Islam itu sendiri. Atau kalau diperjelas, misalnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dia katakan yaitu tentang sholat, tentang zakat ya, tentang haji, tentang puasa, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, tentang silaturahim ya, wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu.
Ini penjelasan mengenai mengenai al-khair, ya. Atau kalau dikembalikan kepada syarah semula, yang dimaksud dengan apa namanya al-khair itu, ya, yaitu kullu filin ya'rifu hasanahu bisyar'i wal aql, yaitu semua perbuatan, semua pekerjaan, ya, kalau yang namanya ma'ruf itu artinya adalah semua perbuatan dan pekerjaan yang dikenal kebaikannya oleh syariat dan juga oleh akal. Adapun kemungkaran itu adalah kebalikan daripada daripada ma'ruf itu sendiri. Nah, maka kalau kita kembalikan kepada ayat tadi itu, wa taqum minkum ummatun yad'una ila khair. Inilah yang menjadi apa? Mafhumnya kita dilarang untuk mengajak, ya, kepada kebaikan sebelum kita sendiri mengetahui apa itu yang namanya al-khair, apa yang namanya kebaikan itu sendiri, ya. Maka terlarang bagi mereka yang belum tahu apa itu al-khair, belum tahu tentang apa itu Islam, atau tadi belum tahu tentang apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu birrul walidain, apa itu silatul arham, ya. Kalau kita belum mengetahui hal ihwal tentang hal tersebut, maka kita tentu saja terlarang untuk mengajak atau memberikan penjelasan kepada kepada manusia atau kepada orang lain. Bisa dibayangkan bagaimana kalau dia sendiri tidak mengetahui itu kebaikan, dia kemudian menyeru atau mengajak atau memberikan penjelasan. Apa yang dijelaskan? Apa yang dipakai untuk bahan untuk mengajak sementara dia belum memahami apa yang menjadi isinya. Jadi dia harus menguasai yaitu madahnya terlebih dahulu, menguasai isinya terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa mengajak atau memberikan penjelasan kepada kepada orang lain. Nah, maka setelah marhalah pertama yaitu memberikan ad-da'wah ilal khair, kita mengajak kepada kebaikan, masuk kepada tahapan berikutnya yaitu al-amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya. Yang ma'ruf juga hampir sama al-khair, yaitu kullu fi'rin ya'rifu al-hasanahu asyar wal-akal, yaitu semua pekerjaan, perbuatan yang diketahui, dikenal kebaikannya oleh syariat maupun oleh akal, ya. Berarti yang bersama dengan definisi al-khair, yaitu al-Islam. Maknanya adalah tahapan pertama, ya, kalau kita bertemu orang yang lembut hatinya, orang yang mudah tersentuh dengan hidayah, maka diberikan penjelasan tentang apa itu sholat, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana keutamaan-keutamaannya. Itu tidak sedikit di antara manusia yang halus budinya, lembut nuraninya, mudah tersentuh untuk kemudian menjalankan apa yang kita jelaskan, ya. Tapi tentu tidak semuanya, semua manusia itu mempunyai makom yang sama, mempunyai derajat yang sama di dalam menghadapi penjelasan, ya, atau keterangan tentang agama atau bagian-bagian dari agama ini. Maka masuklah kepada etapa marhalah atsaniyah, yaitu ya'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kalau memerintahkan itu sudah ada unsur power, ada unsur yang namanya kekuatan. Sigotnya adalah isti'la. Jadi sudah ada unsur menyuruh, memerintahkan. Mereka-mereka yang bisa menyuruh, memerintahkan, mereka-mereka yang mempunyai posisi yang lebih kuat atau lebih tinggi, ya, lebih apa, mempunyai wibawa. Nah, oleh karenanya sama hanya dengan apa itu ma'ruf, ya, sesuatu yang dikenal kebaikannya oleh syariat maupun oleh akal, dan mungkar adalah kebalikannya, maka
Kalau yang awalnya itu misalnya dijelaskan mengenai definisi sholat, kedudukannya, keutamaannya, manfaatnya, fadilahnya, maka markalah yang kedua ini adalah diperintahkan sallu, salatlah kalian, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Itu contoh dari memberikan perintah ya. Nah, maka dewasa ini nampaknya mereka-mereka yang tidak mempan untuk diberikan penjelasan saja mereka sudah bisa tergerak hatinya untuk menjalankan perintah agama ya. Maka kekuatan al-amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, ini menjadi sangat dibutuhkan, karena ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak mempan ya, dengan hanya sebatas diberikan penjelasan dan diberikan keterangan. Mereka butuh untuk diperintah, diarahkan ya, dipaksa bahkan ya, untuk menjalankan yang ma'ruf itu sendiri. Karena ditunggu-tunggu kesadarannya tidak sadar-sadar, ditunggu-tunggu pahamnya tidak paham-paham, akhirnya mereka semau sendiri ya, maunya beragama Islam tapi tidak mau diatur oleh Islam. Ini adalah markalah yang kedua, yaitu memerintahkan. Nah, adapun markalah yang ketiga, yaitu fase yang ketiga, yaitu sudah mengarah kepada taghyir, yaitu harus ada perubahan ya. Kalau yang pertama itu penjelasan, yang kedua itu perintah, nah yang ketiga ini sudah mengarah kepada yaitu yanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah dari yang mungkar. Jadi ada upaya untuk yang namanya taghyir ya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadi. Ya, siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau kalian tidak mampu dengan tangan, maka rubahlah dengan lisannya. Wa illam yastati' fa bi qalbi. Dan apabila tidak mampu juga dengan tangan, maka dengan lisan, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya selemah-lemahnya iman ya. Nah, maka dengan fase atau tahapan yang ketiga ini diharapkan terkondisilah kaum muslimin untuk dua hal, yaitu selalu dalam kebaikan dan selalu dalam yang ma'ruf, terjauhkan dari kemungkaran ya. Nah, maka kita dapati bahwa ada kaidah-kaidah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Misalnya yang pertama ya, kalau namanya kita ingin masuk dalam lapangan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang pertama hendaknya orang itu aliman bil ma'ruf wal mungkar, hendaknya paham betul, mengetahui apa itu ma'ruf, apa itu mungkar ya. Kalau dia tidak mengerti, tidak paham apa itu mungkar, maka dia tidak boleh untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu adalah urusan yang pertama ya. Nah, adapun urusan yang kedua ya, bahwa ini adalah perkara yang namanya wajib kifayah. Jadi selama kaum muslimin itu sudah ada yang gencar di dalam berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ukurlah kewajiban kaum muslimin. Ya, tapi kalau misalnya ternyata ini lemah, hampir tidak ada, maka berdosalah kaum muslimin karena dia teledor, lalai dari untuk menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka sebagai penjelasan yang kedua, maka hendaknya seseorang itu bisa ya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan ilmunya,
ya, dengan pemahamannya, ya, setelah kemudian etapa yang pertama tadi itu kemudian tidak mempan lagi atau ternyata memang membutuhkan upaya yang lebih tegas, yang lebih kuat, yaitu perintah dan larangan. Nah, tentu kita berharap dimanapun kita berada, ya, seberapa pun kita mampu, ya, apakah itu hanya mampunya secara fardiyah, ya, secara personal, kita berusaha untuk mengajak kepada yang baik-baik, ya, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Syukur-syukur kalau kemudian di kalangan kaum muslim itu semuanya hidup suasana saling mendakwahi, atau dalam bahasanya adalah saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Kalau di antara kaum muslimin sudah hidup suasana seperti ini, maka insya Allah bisa saling menopang, bisa saling menjaga, bisa saling melindungi, sehingga terwujudlah yang namanya kuntum khaira ummah, yaitu kalian sebaik-baik umat. Mudah-mudahan kita bisa setidaknya berada dalam pusaran dakwah itu, walaupun kita belum punya kemampuan untuk berdakwah, setidaknya kita selalu berada dalam pusaran dakwah yang diseru oleh para dai-nya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.